علم نبوي شيخنا سيد النبي والنبي وسيد الشرف الفاتح إلى حضرة النبي رب العالمين يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله أما بعد. Yang kita hormati, kita muliakan seluruh juriyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus hubungan hadis yang hadir di sini. Banyak hadisnya, belum ada hafal nanti di sini. Mungkin nanduai, habib. Dan juga kita muliakan para alim ulama yang hadir di sini, terutama itu guru, nah guru kita. Oke. Guru kita bersama yaitu Guru Tirmidzi. Dan juga tetua masyarakat yang hadir di sini seberataan itu ada ketua masjid terus ada lah. Nah. Asapinan do kopiah hirang yang. Hadirin, hadiratnya adalah tidak. Adalah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Abdurrahman bin Auf itu sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidin ini sugih sama nang kaya tuan rumah di sini. Nah, jadi khusus untuk sahibul bait mudah-mudahan kaya Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi Sayyiduna Abdurrahman bin Auf ini sahabat Rasulullah. Sidin itu gawian sidin berdagang. Dan apa aja yang sidin jual, kayu dan behujung. Jika ibarat napak yang sidin japai, itu kayu dan behujung gana. Padahal seandainya barang itu ada di tangan orang, mungkin kada payu. Atau payu juga bisa juga kada behujung gana. Tapi bila di tangan sidin, kayu dan hujungannya gana. Nah, akhirnya sidin kaya raya. Jadi saingannya sidin itu Sayyidina Utsman bin Affan, itu saingan sidin. Ada yang menyaingi berdua itu sahabat Nabi yang sugih-sugih berdua itu paling sugih ke tanah. Nah, lalu diteliti oleh para ulama hikmah dalam sejarah itu dikatakan, kenapa apa yang dicapai oleh Abdurrahman bin Auf ini selalu jadi hujungan gangan. Maka bubuhan para sahabat yang lain pun mengambil manfaat dari situ. Bila hendak berjualan, anu japayakan dulu lawan tangan pian dulu. Nah, jadi dijapayakan sidin. Atau minta urusakan lawan sidin. Atau minta jualan lawan sidin. Maka bila meliwat tangan sidin, ayo dan berhujungkan. Nah, akhirnya diselidiki, ternyata mama sidin yang bangaran asyafa. Naran mama sidin itu asyafa, itulah yang membidani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menangkap batang tubuh Nabi kita itu na waktu keluar dari parut Aminah, Siti Aminah. Imbah itu pulang yang maandak, yang memandikan, yang mengurus itu tangan sidin. Maka tangan sidin ini babar-babar. Sampai keberkatan tangan kuitan ini menurun ke tangan anak sidin Abdurrahman bin Auf. Nah, itu jawaban oleh bubuhan ulama ahli hikmah. Kenapa Abdurrahman bin Auf ini berisi tangan sangat babarakat benar, berhujung benar tangan sidin itu. Nah, kemayuan dalam berdagang dan selalu berhujung ganal, sekalinya di situ rahasianya. Nah, jadi maka sepakat para orang bahwa siapapun dimanapun waktu itu apabila terlibat dengan sesuatu yang hubungannya dengan Nabi kita itu jadi bagus, jadi miskin, dan itu tercatat dalam sejarah palinglah. Nah, berarti ada guring-guringnya pian ya lah. Tak hanya berdiaman aja berarti ada guring. Jadi yang penyakitan jadi sehat, yang miskin jadi sugih, barakat ada andil dalam, atau bahasa katanya ada jasa di situ, ada mengambil manfaat
ada umpat manjapai kemuliaan Nabi kita ini. Nah, jadi mulai lagi halus, bahkan lagi belum lahir, Nabi kita itu sudah menampakkan kelebihan-kelebihannya yang luar biasa. Nah, sampai lahir, sampai terus, sampai kena ila yaumiddin. Nabi kita ini berisi mukjizat yang kada habis-habisnya. Nah, mukjizat yang paling banal, yang paling besar pada kelebihan itu adalah Al-Qur'an. Nah, lalu sejarah ulang lama datang. Nabi kita yang sudah dewasa nih, Sidin ini mau jijet kada kehitungan. Nah, yang tertulis dalam sejarah itu sebagian kecil aja. Banyak lagi yang dialami oleh sahabat yang kada tertulis dalam sejarah. Nah, di antaranya waktu Nabi hari Jumat khutbah. Sidin jadi khatib. Paharkan khutbah ada masuk orang-orang Arab. Arab ini kan orang Arab pedesaan itu memang tabiat ini tuh ada tahu diadab, memangnya ada ilmunya juga. Jadi masuk ada tahu Nabi dalam keadaan khutbah, ucap Nabi, ya. Ada nyaring itu pengalah cuma Nabi. Nah, itu saku nyaringnya ini. Nah, tak bangun pulang yang goreng ya, hikmahnya. Jadi jangan kuring rugi, masalahnya kita makan dulu, jangan digerak. Nah, jadi wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, kami ini nah sudah lawas benar pada turun-turun hujan, ulun berdiam di kampung anu, di kampung ujung sana. Kasihan, karena kami kada yang banyak nak diminum, tanaman-tanaman kami matian, kada hujan. Nah, doakan panglawan Allah, lawan Tuhan kian, supaya turun hujan. Nah, lalu Nabi mengangkat tangan. Ya Nabi, ya Allah, turunkan hujan. Belum lagi keluar puntung, belum lagi keluar dari Masjid Nabawi itu. Sudah mendegugur hujan, mendegugur kanernya. Nah, manggalugur kena yutuh. Yutuh ke kampung lah. Sudah keluar banyak hujan. Guguran banyak, pampet benar. Dan yang kada kawa ditahan ini, hujan terus sekalinya. Seharian hujan, dua hari hujan, seminggu sampai seminggu. Katamu Jumat pulang hujan pulang, jadi Arab datang pulang sini. Tapi ya, kenapa nih hujan terus? Ini tumbuh-tumbuhan mati juga hujan terus. Tinggal lem dapat dengan banyak. Imbah nih tuh pulang. Anu tarnak nih lamas. Dapatnya hujan. Nah, lalu Nabi berucap di sini timbul doa. Ya Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Oh, Nabi tangan kalau ya Nabi namun udah kaya awan hujan banyak awan hitam di atas terus kota Madinah tuh Nabi tunjuk-tunjuk lo itu lawan tangan Allahumma hawalaina wa alaina Allahumma hawalaina wa alaina makanan itu juga Allahumma hawalaina wa alaina. Ya Allah, turun hujan ini di daerah sekitar sekeliling kami aja, di daerah pedesaan aja, jangan di sini. Wala alaina, jangan di atas sini, pinggir-pinggir sana saja, hutan-hutan yang ada di pemukiman. Nah, biar banyak hujan tuh biar dia turun, jangan ambil, tapi jadi sumur-sumur aja. Masuk ke sumur-sumur aja, dan persediaan banyak kita. Nah, Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, akhirnya di kota Madinah tuh ada turun hujan, tapi sekali di kota Madinah hujan lambat. Menurut sejarah, sampai sebulan menyeram hujan. Lalu sumur-sumur tanah-tanah itu diisi banyu berkat doa Nabi, berkat mukjizat Sidin. Nah, itu di antara sejarah. Jadi Nabi itu bila berdoa pasti kabul. Pasti kabul. Ada diragukan doa Sidin pasti kabul. Itu mukjizat Sidin. Banyak mukjizat Sidin yang urusan masalah banyu ini. Minum banyu dulu. Jadi kalau urusan hujan, urusan banyu, Nabi ini ada bisa karamat. Jadi kalau ada pertanyaan, banyu apa yang paling abdal yang pernah ada di muka bumi? Jawabannya bukan banyu Zamzam. Bukan dua banyu yang di surga yang Al-Kausar. Nah, apa yang setelah Nabi Al-Kausar anaranya? Al-Kausar ada di langgar di situ, langgar Al-Kausar. Nah. Enggak. Oh, sorry, jangan cepat-cepat sih kan ada jual poster gitu kan. Nah,
Jadi bukan telaga Nabi yang di surga itu yang afdal, bukan banyu jam-jam, bukan jua banyu ajwa. Yang afdal, kenapa yang afdal itu? Banyu yang pernah keluar dari sela-sela jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisahnya nanti ini kenapa sampai keluar banyu itu. Nah. Jadi waktu itu Nabi bepergian lah safar Nabi kita. Nah, di tengah jalan banyak sahabat sini beratus-ratus tuh sahabat. Dalam perjalanan apakah itu pulang perang? Lalu Nabi ini kehabisan, para sahabat kehabisan banyu. Namun Nabi kada baminuman, kada makanan, kada bermakanan, kada masalah. Tapi para sahabat ini kehausan. Lalu melapor lawan Nabi, wahai Rasulullah, kami kehabisan banyu. Ayapan ada banyu tapi sedikit-sedikit lagi lah. Sawadah nang kali nah lepas kalau sekali modelnya nah wadahnya sedikit tadi banyu lagi jadi Nabi bawa kasih ini banyu. Nah Nabi culup tangan sini mungkin kada muat sini membuka kipit benar kalau luas sedikit kalau kena. Nah lalu tercalap kasih tangan imbah tu langsung imbah berdia banyu tangan ini menyentuh banyu menggurak-gurak banyu rusitus nah limpas langsung kayak air mancur dilihat oleh sahabat yang terparak sekalinya keluar banyu tadi di salah-salah jari sini. Tapi kalau warnya yang mewadahi cangkir nih. Lalu dia nabi, ayo, tanai. Maka seluruh sahabat menanai berataan. Ada yang menanai, ada yang langsung berudu di situ, ada langsung mandi di situ, ada yang minum langsung di situ. Ujar sahabat yang meriwayatkan ini, aku langsung minum di situ. Nah itu sejarahnya kenapa keluar di jari-jari sidin. Jadi orangnya beratus-ratus. Cukup berataan, ampi haus di bawah udu segala macam. Nah ini sejarah nih tercatat dalam sejarah makanya kejadiannya. Nah belum lagi kisah pernah di perjalanan pulang ini kisah mujizat dulu lah. Ini hanya mukadimah saja belum ya. Hanya mukadimah saja. Nabi dahulu dalam perjalanan juga ini kisah banyu juga. Masalahnya ini banyak banyu sini lah. Banyu hijau nih jadi kisah banyu kita pulang. Nah paharatan di tengah jalan. Nabi ini kehabisan banyu juga. Ada kasih sisa lalu habis. Lalu diutus Sidin, Sayyidina Ali, lawan seikung sahabat. Tarik pang, dulu banyu di sekitar sini kami berdiam di sini dulu. Supaya jangan berjurut-jurut. Dua ikung dulu mencari sekelilingan. Cari sekalinya tatamu. Sayyidina Ali, sahabat Nabi ini lawan berdua Sidin. Tatamu seorang perempuan yang sebaya lah. Umur 50-an, hampir 60-an lah. Karak tuha juga sudah. Nah, kendaraan apa yang miripnya ini ya lah. Kendaraan bahari, bakuda, bakunta. Nah, al-unta miripnya. Nah, jadi membawa buah-buah banyu. Cakal kita ini itu, kalau bahari itu wadah banyunya itu dari kulit. Nah, dari kulit binatang, kulit unta, kulit kambing, tahun itu. Jadi wadah banyu dua buah, sabalah mandak yang di unta tadi tuh. Nah, disinggahi oleh Sayyidina Ali, wahai perempuan, wahai acil aja kita, wahai julak. Nah, tuh piang tuh napa yang pian bawa banyu jadi napa yang dapat di mana? Kami ini kehabisan banyu. Ada akan pang tepatnya. Kami datangkan ke situ. Ulunnya sahabat Rasulullah. Rasulullah pun situ nolongan sahabat yang lain kehabisan banyu. Ujar Sidin. Amun dari sini. Mendatangi banyu yang aku ambil yang kebawaan ini. Aku ini sudah sehari sama laman. Hanya sampai ke sini. Nah. Jadi jarak itu sehari sama laman. Ini yang pas yang 24 jam. Ujar Sidin sakitnya banyu ini. Nah. Di situ bahari. Nah, mun kaya itu jadi sini Ali, mun kami datang ke situ, kasihan Nabi. Kalawasan mahadang, ini aja nak pergi nampak kami. Mahadap Rasulullah. Nah, aku naik, mendatangi Nabi ini. Jadi ujar yang sahabat, kian tempat kami mendatangi Rasulullah. Sampai ke tempat itu dikisahkan ini, wahai Rasulullah, namun kita mendatangi sumber banyu, kejauhan. Ini ada nih, ajil, julak nonor. Membawa banyunya dua buah gantung. Nah, jadi Nabi bawa ke sini. Nah, diambil Nabi itu, dilurupakan Nabi ke tempat-tempat wadah para sahabat, penampungan banyu. Ayo cepat kita ke sini. Nah, handang sarik kada kawajua sih, tapi mencilin pun mata kinunurnya tadi. Nah, mencilin pun sih, banyu sehari semalam, hanya dapat maka diruak pulang dikejar jolong, bapak dah kada jua Nabi. Nah, sarik kada wani, cuma mencilin.
Nah, jadi ujar Nabi, ayo cepat wadah-wadah kumpulkan sini berkata, nah, duruk sini, harus duruk sini. Jadi seluruh yang ratusan sahabat itu diisi wadah, hibak beretaan. Padahal dua kantong ini hanya. Hibak beretaan, dan cepat minum beretaan seluruhnya, sanggup segala macam, hibak penuh. Nah, bila sudah tuntung nih, Nabi bulikakan kan? Nah, yang membulikakan ini Sayyidina Ali. Diambil Sayyidina Ali, dibulikakan. Sakarnya baret pada yang tadi. Wadah banyu ini nah, waktu mengambil lon dibinian tadi menjolongkan Nabi kan diisi juga imbah membulikakan barat lagi pada yang asal kalau Nabi berucap je Nabi satitik pun ulun kada mengambil banyu pihak satitik pun ulun kada mengambil banyu pihak lalu atar kakum-kakum yang jilak nunur nenek. Nah, imbah nih itu jenapi, ayo para sahabat, siapa yang diisi kurma, kumpulkan sini. Ada duit kumpulkan, kita ganti isidin, kita beri, kita hadiah isidin. Nah, itu kisahnya. Karena berakat sidin juga, kalau kita diisi ada banyak. Nah, itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi yang urusan banyu aja. Belum lagi urusan batu, urusan api, macam-macam mukjizat Nabi itu. Nah, itu banyak kumpulan-kumpulan mujizat Nabi ada kitabnya khusus. Namun kita membaca, nah kada usah membaca yang tadi dibaca di situ durang kan kita paham. Maleleh mendengar. Cuma kita untung ada paham makanya kamu guring. Tupang. Tak hanya paham tuh benar sudah. Nah, yang kisah kelebihan Nabi kita Muhammad ini nah. Nah kelebihan yang banyak benar. Nah itu mukjizat sidin. Nah sekarang jadi mukjizat ini menguntungkan bagi para sahabat, menyemani para sahabat. Kalau sidinnya kada mengambil keuntungan dari mukjizat ini tuh. Nah, memang secara hukum fikih mukjizat itu menguatkan dakwahnya Nabi. Nah, yang asalnya kada berislam melihat mukjizat Nabi masuk Islam, sama nang kaya bilak nunur tuh. Mbah melihat nang kaya itu belum sampai boleh ke kampung sidin, kampung sidin di dusun berdiam. Sidin sudah mengucap dua kalimat syahadat. Karena melihat dan kagum yang ini luar biasa. Menyihir aja di waktu itu ada. Dan nangkanya itu harapnya. Harapnya ada. Ini harap benar. Lalu masuk Islam. Nah, ringkas cerita sejarah. Nabi sudah wafat di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Rasanya kalau ada salah lah. Ini para sahabat ini kan tahu sejarah. Bahwa ada di situ seorang wanita. Anggap narannya bilak nunur lah. Sebaiknya mengisahkan ya lah. Bahwa si Sulak Nunur ini pernah berjasa dalam menyediakan banyu sagan hubungan Nabi ini. Nah, kan waktu zaman Khalifah itu ada perluasan jerungin ekspedisi. Kan? Perluasan menyampaikan risalah. Nah, menyampaikan agama Islam nih kemana-mana. Nah, sampai di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu ekspedisi perluasan kita. Nah, ada satu kampung yang oleh para sahabat, ini Nabi sudah wafat, oleh para sahabat ada dimasuki. Jadi ujar para sahabat, ujar bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, kampung yang di situ kada usah dimasuk. Kada usah dibawa masuk Islam mungkin. Kita yakin pasti sekampung kan masuk Islam. Kenapa? Mujizat Nabi. Masa para sahabat yakin benar siapa saja yang pernah membantu Nabi kita Muhammad itu selamat. Nah, jadi ujar bukan para sahabat itu dulu ada di situ sudah nonor. Yang pernah mau menjulung banyu sagan kita, sagan Nabi. Nah, dan ingat itu pasti sudah masuk Islam karena membantu Nabi. Dan berkat si Nabi kita, berkat Nabi kita ini dan berkat meliwat wasilah Sulak Nunur, sekampungan masuk Islam akhirnya. Padahal ada pernah dakwah Nabi masuk ke hadisan itu. Cuma berkat Sulak Nunur ini dia berkisah. Aku tadi jatah tamu yang narannya disambat bubuhan orang narannya Muhammad. Ujar utusan Tuhan. Ujar Bilak Nur berkisah nih. Aku melihat kucur mujizatnya luar biasa. Aku sudah masuk Islam. Jadi kita berarti masuk Islam. Masuk Islam. Nah. Ini. Jadi setiap desa-desa, setiap pelosok-pelosok yang kampung-kampung dimasuki oleh Tuhan. Sahabat Nabi ini menyebarkan Islam nih. Kampung itu kada. Tapi kenapa mereka yakin akan Islam seluruhnya. Berkat membantu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu mukjizat Nabi. Nah, sekarang kalau kita melihat dari sisi mukjizat Nabi ini luar biasa. Tapi kalau dari melihat dari sisi ujiannya, Nabi ini ujiannya ganal benar. Jadi mun kawin kada usah jadi nabi.
ada sanggup, ujiannya ganal, apalagi mengaku nabi kan susah. Dan ujiannya paling ganal ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai lagi halus diuji, terus diuji. Ada pernah sidin tuh ada diuji oleh Allah Taala. Pangganalnya musibah yang diterima yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada bubuhan alimah bagi seandainya ada yang bersedih, patut yang bersedih itu hanya Nabi kita, kita kada perlu bersedih. Karena paling ganal musibah yang ujian yang paling ganal yang diterima itu adalah yang diterima oleh Nabi kita Muhammad. Coba mulai lagi halus kita lihat sejarah sidinlah. Kita lihat sejarah sidin. Masih dalam kandungan Abah sidin sudah meninggal dunia. Sidin keluar dari kandungan, ada sempat bertemu kuitan. Menyedihkan kada nenek, pikirkan dengan halus. Pian tu keluar, ada sempat bertemu kuitan, menyambat Abah, mana Abahnya. Dan kada ada dua orang, orang kemangiau narang sidin, oh nak kasih nak kada ada, karena Abahnya kada ada, pikirkan dia. Kayak apa sedihnya nak itu nak. Bakumpul ini dalam sejarah lah. Sidin bakumpul lawan Mama Sidin Sida Aminah, tak banyak bakumpul lawan Halimatus Sa'diyah daripada bakumpul dengan Mama Sidin Sida Aminah. Karena yang menyusui yang lawas tuh Halimatus Sa'diyah. Sedangkan bakumpul lawan Mama sedikit sekali waktunya. Sedikit sekali tak banyak bakumpul dengan ibu susuan daripada ibu kandung. Nah, satu mata kumpul pas ketika sudah umur 6 tahun. Lalu Siti Aminah Abah Mama Sidin nih membawai Nabi kita nih, membawa Nabi kita umur 6 tahun nih nak jar Siti Aminah kita berjalanan ke Madinah. Waktu itu kan Sidin di Makkah nih, di rumah Ayi Sidin. Nah, kita berjalanan ke Makkah, berjalanan ke Madinah. Bapak mak, nah kita bailang ada dua kegiatan kita di situ. Pertama, mailangi keluarga abahnya mak. Sebab abah Nabi itu orang asli Madinah. Banyak lagi memeringati Nabi di situ dengan sanak-sanak Abah Sidin yang di Madinah, keluarga Sidin. Nah, nyaman nyawa melihat di Madinah itu banyak keluarga abah di situ. Yang kedua, mailangi kuburan abah. Nah, hilang kuburan Abah, tapi kada pernah lagi melihat Abah. Nah, lalu pula perjalanan waktu itu dari kota Makkah ke Madinah itu kurang lebih 500 kilo baunta. Coba pian bayangkan 500 kilo ke mana? Ke sini ke Banjar berapa kilo? Ada sampai 500 kilo ya kalau. Ini 500 kilo ke Tanjung lah. Iyalah. Habis aku tak pas lah. Nah, ke Tanjung 500 kilo baunta. Dan ada yang kayak ini, Pak. Gurun naik turun gunung nah. Gurun kadang ditemui badai pasir segala macam di perjalanan. Nah, berangkat cuma bertiga. Sidin, Nabi kita Muhammad, umur 6 tahun, Di sini mana umur 6 tahun? Nah, mana? Nah, kalau kita membayangkan kisahnya supaya nyaman. Nah, imbahnya itu Mama Sidin baunta lawan pembantu Sidin Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini salah satu wanita yang menghadiri kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Ummu Aiman ini termasuk sahabat yang mulai sahabat Nabi yang mulai Nabi belum ada sudah ada Sidin Ummu Aiman dah. Nah, jadi Ummu Aiman bertiga Sidin tulah sampai ke Madinah. Nah, bagi kisah Sidin Anina, Marina, keluarga Abah segala macam. Nah, lawas ini Madinah benar muslimat ada pang lawas benar. Nah, kurang lebih berapa tuh sejak ada seminggu atau sebulan lah. Nah, imbah nih itu sudah berziarah ke kubur Abah sudah juga. Tuntung ada hal ada melihat kayak apa Abah. Nabi di waktu itu waktu berziarah melihat kubur kuitan tuh menangis. Nah, umur 6 tahun menangis melihat kubur kuitan. Ada tahu kayak apa muha kuitan. Nah, yang dilihat cuma kubur menangis. Nah, singkat cerita, Sidin hendak balik pulang ke Makkah. Mulai Madinah nih. Kurang lebih perjalanan dari Madinah menuju dari Madinah menuju Makkah, kurang lebih 150 kilo lah dari Madinah menuju Makkah. Ada di situ sebuah pedesaan yang sunyi namanya Abwa. Nah, garing Mama Sidin. Memang sebelum mencapai daerah itu sudah garing juga sih. Uyuhan ya.
Nah, dari pas sampai di daerah perkampungan Abuan itu, daringnya banget, banget. Akhirnya meninggal dunia. Nah, umur 6 tahun. Nah, imbah mak ilangi kubur abah, bulikan pulang, di jalan meninggal mama. Umur 6 tahun, kepian bayangkan. Umur 6 tahun. Adalah sini mulai lagi halus, ujiannya berat. Nah, maka kada ada orang masjid sunyi cak tauhidnya kan nyaman juga sedikit. Mengiyo kau masjid ya kalau nyaman. Ini kan ada orang masjid. Perkampungan tuh kan sampai tanya perkampungan kada ada manusianya di situ. Jadi ujar Umar Iman, ini ulun singkat lah. Asalnya mun panjang ini panjang pangkasannya ini nah. Nah, cuman ini kasihan sekali lapar-lapar dia tenah, tenah ya. Jadi ujar si Umar Iman, wahai Muhammad, nah, ini nah. Mama meninggal dunia, besar-besar rekam lah. Ini bahasa Banjar aja lah. Nah, besar-besar rekam. Jadi Nabi kita tuh menangis. Mamulailah Umar Iman menampuk tanah. Mereka diapain mereka ada dipatah. Nah, tampuk tanah. Jadi ujar Umar Iman, wahai Muhammad, ampi menangis gani yang pun menampuk tanah. Terus adanya aja, kada besar aja. Cakap tahu kan bawa campur pada lo ya. Ini kan betahu panggilannya. Terus adanya umur 6 tahun menabuk tanah segenputan. Yang pikirkan ya kayak membayangkan waktu itu. Sedihnya itu nah. Tabuk. Akhirnya dibuat jerum iman jangan dilihatin. Nah, bapak paling muha pesanak jangan dilihatin. Nah, Nabi itu menangis luar biasa. Padahal satu mata aja bakumpul lawan kuitan talawas bakumpul lawan ibu susuan sidin halimatus sa'diyah. Satu mata bakumpul imbah itu meninggal pulang mama sidin. Nah, imbah dipatak, simpen dipatak, Nabi kita ini menangis harus melukupi tanah pekuburan itu. Di rumah iman yang Nabi kita bulikan. Ada mau, menurut riwayat sampai 3 hari 3 malam Nabi itu melukup di tanah. Menangis. 3 hari 3 malam ini menurut riwayat. Nah, walaupun ada riwayat berbeda-beda di situ. Nah, kita ambil nanti 3 hari. Nabi berlukup pada mengulik. Umi. Tak apa sih kita. Mama. Menangis Nabi. Kalau kita membayangkan sedihnya si jin. Bulik. Sampai ke kota Makkah. Bulik ke rumah ada juga kuitan. Mengatuk kayu rumah kai. Tok. Membukai Abdul Muttalib nih. Muttalib Abbas. Anu kayu sidin. Memelihati. Aina ummak. Mana mamanya wak? Nah, ada kawan menjawab Nabi. Nabi menangis ingoi-ingoi. Umar Iman menjawab. Meninggal dunia di sana. Kisah sana. Jadi jersin kayu sidin. Nah, ada bapak ikam anakku. Ikam cucuku aku yang maharaku. Nah, itu kisah. Nah, itu mulai umur lagi. Yang kaya itu, sudah kaya itu ujian berat-berat. Coba kita pikirkan. Belum lagi sidin yang diangkat jadi nabi, bertambah ganal ujiannya. Yang diutus jadi rasul, bertambah ganal ujiannya. Ada mudah-mudah disiksa, dicaci, dimaki. Padahal seandainya sidin berdoa, itu langsung kabul. Seandainya dia sidin, ya Allah, hancurkan itu langsung hancur. Ada mahadang kainak, detik itu juga hancur. Ya Allah, jadikan itu warik, jadi langsung jadi warik. Cakanya Nabi nak itu tuh, cuma Nabi kada kaya itu. Bahkan Nabi berpikir dia Nabi, berpikir amun inya, nini kada masuk lawan aku. Siapa tahu anaknya masuk lawan aku. Atau pikiran Nabi, amun kuitannya kada masuk Islam, siapa tahu anaknya kada, siapa tahu cucunya. Nah, itu perhatian Nabi. Amun kita kan lain lagi, makanya kita kata kau jadi Nabi. Nah, syaratnya kada mencukupi. Kita dipanggilkan. Memadahi anak dia masih tunggu benarannya. Nah, bangun pulang ya kalau. Ada masih langsung menyumpahi lawan anak. Lawan murid pun kita bisa menyumpahi juga. Yang ini aku tolong kok aku ya. Kita menjadi guru kita ini ada cucuk juga penyarikan. Jadi kuitan penyarikan. Ada cucuk jadi nabi itu kita. Nah sekarang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya sidin berdoa untuk diri sidin dikabulkan oleh Allah. Tapi sidin kada pernah berdoa untuk sidin. Ditanya oleh para sahabat, bahkan ditanya oleh Jibril, bahkan ditanya oleh bubuhan
pembesar-pembesar yang melihat kehadiran Sidin itu. Wahai Muhammad, makanya waktu si Tuhan yang harap, kenapa kada minta Allah Ta'ala lawan Tuhan nyawa supaya ini terjadi, ini terjadi, ini supaya ini hancur segala macam. Nah, Nabi berdiam aja. Ya Nabi, doa pun itu memang kabul, tapi ku simpani. Aina doa aku ku simpani. Aina aku ucapkan kena ketika di padang mahsyar. Apa bunyi doa Nabi? Ya Allah, umat ulun barataan masukkan ke dalam surga. Nah, jadi doa Nabi itu Nabi simpani. Sidin kada pernah untuk berdoa untuk diri Sidin. Walaupun Sidin lapar 3 hari 3 malam kada makan bakajal batu 3 biji di sini nah. Jadi ujar Sidin Fatimah kada berdoa kapian bah. Ya tu Raja Romawi bermewah-mewah dengan makanan dengan pakaian. Raja Persia nang itu juga pian ini rajanya dunia akhirat. Penghulunya segera Nabi dan Rasul kada berdoa kapian. Doaku kusimpani nang kaya kena. Sagan siapa? Sagan umat bukina yang perlu syafaat. Makanya kita yakin aja seluruh umat Nabi kada ada masuk masyarakat. Karena waktu Nabi sebelum wafat sudah ada perjanjian dan bermaterai tanda tangan Allah Ta'ala dan Rasulullah. Nah, apa tanda tangan perjanjiannya? Nah, asalnya sebelum Nabi wafat tuh kan masuk belum malaikat Jibril masuk. Wahai Rasulullah, ulun menyampaikan kabar dari Allah Ta'ala bahwa sampai sudah saatnya pian. Tuh malaikat Israel di luar betungguan. Ya Nabi sebuting aja nih lo. Mun handak aku senang kekasih Allah Ta'ala. Mun handak kekasih Allah Ta'ala senang saat ini. Kupinta lo Allah Ta'ala. Di bahasa ulun aja lah. Sambil ulun ringkas jauh. Nah, ulun ini siap sedia meninggal dunia. Asal satu perjanjian dulu, jangan ada umat ulun yang masuk neraka. Bila sudah mau Allah tanda tangan, ulun siap sedia meninggal dunia. Jadi Allah siap aku tanda tangan. Jadi kita kada perlu khawatir. Nah cuma masalahnya kenapa ada yang masuk neraka? Memang inya kada mau jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambatannya umat Nabi, sambatannya. Cuma inya kada mau gawiannya menyimpang dari gawian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tupang tuh menyimpang gawiannya. Nah, coba kita pikirkan langkah itu nah. Kayak apa Nabi? Betul pulang. Cinta Nabi lawan kita tuh kayak apa? Satu. Cinta kita lawan Nabi kayak apa? Cinta Nabi lawan kita nang itu kan luar biasa. Ada berdua untuk Sidin, kenyamanan Sidin, tapi disimpan Sidin, doa Sidin, karena di akhirat. Nah sekarang cinta kita lawan Nabi kayak apa? Sungguh sangat jauh dari sempurna cinta kita lawan Nabi. Jauh dari sempurna. Cukup aja belum. Membesarkan kita lawan Nabi ini, kategori cukup aja kada. Memuji kita lawan Nabi, masuk kategori cukup aja kada. Apalagi sempurna. Jauh di bawah kurang pujian kita, penghormatan kita, pembesaran kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi menggandang Sidin jauh yang kita gandang kepentingan diri kita, urusan dunia kita, kayak apa supaya kita nyaman terus. Itu aja yang kita urus. Kadada kita memikirkan mencintai Nabi itu kadada, menggandang Nabi itu jarang benar. Nah, tapi alhamdulillah kita di maulidan di mana-mana ya. Nah, tinggal lagi maulidan itu diisi dengan rasa rindu, agenangan lawan Nabi. Nah, maka ujar ulama hikmah lah mengadakan. Jadikanlah agenangan kita lawan Nabi menjadi niat kita dalam beribadah. Kenapa hendak beudu, Cil? Hendak menggandang Nabi. Kenapa sembahyang menggandang Nabi? Bah, awalah sembahyang menggandang Nabi. Pas kita menggandang Nabi. Karena sembahyang itu gawian Sidin. Nah, kenapa bersedekah? Niat bersedekah itu kenapa? Karena hendak menggandang Nabi. Cakanya di situ ada anak Nabi, bapa kita bersedekah. Nah, jadikanlah menggandang Nabi menjadi niat setiap ibadah kita. Nah, itu yang disebut mencintai Nabi melebihi dari mencintai anak bininya. Nah, bahkan kenapa kita bicara min hendak melihat akhlak Nabi.
Sebab waktu baca ramin ada doanya. Nabi mengucapkan doa nintu. Nah, melihat ahlak Nabi. Kenapa mandi wajib setiap malam mandi wajib? Nah, hendak melihat akhlak Nabi. Nah, ini yang disebut makna cinta di dalam ibadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu wajib di dalamnya asyhadu alla ilaha illallah, ma'isaakan Allah taala, dan wajib di dalamnya menggandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang disebut dua kalimat syahadat. Nah, cinta kita kayak jauh banget. Sebutin ke syahadat. Jam berapa sekarang? Hanya jam 9. Jam asli juga jamnya. Nah, sejam sudah. Belum loh. Ini sebutin kisah lagi lah. Eh, makanan kan sudah. Ini buat tahlil kah? Tahlil biasa aja kah? Nasid kah? Nasid lawas ya Allah. Karena lawas, lawas ini ceramah. Oh. Belum sebenarnya. Nah, sebutin kisah. Nah, kita membanding dulu. Nah, akhlak para sahabat. Jadi ada di antara sahabat yang mengarang Sa'labah bin Abdurrahman. Nah, Sa'labah sahabat Nabi itu dua. Ada Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Ini asalnya miskin orang Mbah Sugih lalu berubah akhlak. Nah, ada nang itu. Nah, ada Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman ini umurnya anum ya, 14 tahun lah kurang lebih. 14 tahun. Nah, umur 14 tahun, tapi cinta lawan Nabi luar biasa. Pokoknya kada mau hilang wajah Nabi dalam pandangan yang Sa'labah ini. Nah, umur 14 tahun, kada mau wajah Nabi itu hilang dari pandangan. Supaya wajah Nabi jangan hilang dari pandangan, hidin siang malam di Masjid Nabawi aja berdiam. Ada rumah kita. Berdiam di Masjid Nabawi, nah, memintangi lawang rumah Nabi. Kan Nabi itu bila keluar rumah langsung ke masjid ya Allah. Nah, jadi lawang Nabi itu bila Nabi keluar, sidin memintangi di situ duduk. Ya. Bila Nabi keluar kemulan melihat di Sa'labah ini. Kenapa? Kada mau kemana-mana di situ aja hendak melihat wajah Nabi kemulaan. Umur 14 tahun. Siapa sih umur 14 tahun ya? Kita kan 60 tahun 7 kita ini umur 150 tahun. Ada suara kayak itu. Ada mau Sa'labah ini kemana-mana hendak melihat ya, karena bila Nabi keluar ada hajat Sa'labah yang disuruh ya Sa'labah ya Nabi tu Sa'labah ini nak makan ini ayo jadi Sa'labah ini cepat jalannya. Nah, bila Nabi ada bahajat tak kayak biar kita ini entah tukaran acan misalnya lah. Nah, Sa'labah tukaran acan lah misal aja pangkalah contohnya. Tukarakan ini Nabi Sa'labah tu anu tu dan cepat jalannya. Bila ada yang mangio bilang anak ada di hirni sini. Oh cepat mengabulkan hajat Nabi ini. Oh jalan. Lalu ditanya orang kenapa dah? Bapak jalan lekas rajunya. Aku ada anak lambat-lambat ada memandang dari wajah Nabi Muhammad SAW. Bila aku lawas jenap jenap Sa'labah menggawin yang surah Nabi ini lawas juga. Aku betul melihat wajah Nabi. Nah, jadi sudah cepat-cepat tuh hendak melihat. Nah, suatu hari waktu Sidin menjalankan hajat Nabi, nah di perjalanan Sidin liwat dalam melewati rumah-rumah nintu Japok lah, ya, orang bahari kan, dahatap gitu kan, makanya rumah orang miskin. Nah, jadi kan sambil berjalan dilihat karena ada angin lawang tahu kan, lawang yang lawang daun, lawang kayu daun tahu kan. Batu di dalamnya pulang ada kain bahalai. Karena angin meniup, buka juga di dalamnya tadi sekalinya sambil mandi. Pas kelihatannya ada bibinian yang berdelanjang mandi. Tali hati ini tuh, menurut sejarah tali hati dua kali. Nah, ini umur 14 tahun. Cuma melihat bukan karena melihat hendak bernafsu ada penasaran siapa nih me itu nah. Nah melihat itu nah. Hanya Sidin sadar astagfirullahaladzim Sidin kira kan siapa apakah ternyata seorang perempuan mandi. Nah lalu Sidin merasa bersalah. Astagfirullah aja sini. 14 tahun merasa bersalah takutan. Aku ini salah menggawi kesalahan. Yang biasanya aku hanya memandang wajah Rasulullah. Sekarang aku pandang yang diharamkan oleh Allah. Nah, ada wani bulik Sidin. Karena merasa bersalah. Sebab bila aku bulik cepat tutur wahyu yang menangkur aku. Kayak apa aku supannya.
Nah, lalu Sidin berjalan tanpa tujuan. Berjalan, boleh ke rumah ada juga. Boleh ke masjid Nabi ada juga. Berjalan tanpa tujuan. Menuju hadirah gunung. Nah, sampai ke gunung-gunungan bersembunyi Sidin di situ. Takutan. Nah, akhirnya sehari ada sa'alabah. Nabi ini takun-takun juga. Dilihat di dua hari. Mana sa'alabah dia bersahabat? Mungkin di rumah Nabi ya. Di rumah mamanya. Sampai tiga hari ada cemol-cemol juga. Jadi Nabi cari kalau sa'alabah. Nah, kalau orang cinta lawan Nabi, pasti Nabi mencari ilmu. Jadi ujian Nabi cari pangsalabah mana? Lalu diutuslah Sayyidina, kalau ada salah lah yang diutus Nabi menjadi salabah. Luar biasa sahabat Nabi Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi. Ini kalau ada salah lah, berdua itu yang mencari. Nabi yang menyuruh cari. Dicari keliling kota Madinah. Ada-ada Nabi ya salabah, di rumahnya ada-ada juga. Di Nabi itu di gunung sana cari. Gunung sana cari ya sampai ke gunung. Sakalnya di situ ada orang mengembala. Mengembala kambing nih. Dilihat di lembah, turunnya ke lembah, dikira sa'alabah sakalnya pengembala kambing lain. Takunia, wahai pengembala kambing, mungkin melihatlah kiri-kiri manusia yang kini-kini, orangnya halus saja, yang kini-kini. Dan muhanya selalu ceria. Ujar si pengembala kambing ini, menciri-ciri awak, warna, pas saja. Tapi yang muha ceria itu ada di situ. Nah, muhanya sedih. Jangan-jangan iya nih itu. Nah, cuma pian hadang ya. Nah, nyenya tiap hari datang turun ke sini. Kubari susu kambing. Naik pulangnya ke sembunyi atas gunung. Dihadangi oleh dua sahabat Nabi ini. Nah, Zainal Umar dan Salman Al-Farisi. Sakalinya turun ada kanan-kanan. Dilihatnya adab noto sanja dilihat dasar sujur. Eh, sakapa aja Zainal Umar. Anak buka. Tangkap sih kan. Zainal Umar gancang. Anak buka tangkap sih. Yang ini orangnya kurus. Yang 14 tahun umur nih. Nah. Aulun ada ulun kada ulun. Amin ampun Allah taala mutak jan jan aku tahu urusannya napa ini nyawa. Nabi mangiyo mencarinya kita berikan sudah. Ada ulun salah dua. Nah, ada tahu urusan kami nyawa tak salah apa. Ada urusan Nabi mangiyo. Nah, dibawa lalu Sidin garing. Kenapa garing? Makan kada teratur. Menurut riwayat 40 hari di gunung itu. Menurut riwayat, gara-gara hanya satu kesalahan. Dianggap Sidin kesalahan, padahal kada sengaja juga. Walaupun membuliki. Cuma ini bukan membuliki karena hendak, membuliki penasaran aja siapa itu. Gitu, nah. Jadi 40 hari di situ menurut riwayat sampai batu garing di perjalanan. Jadi ujar Sidin Umar menggaring kan dosa. Kita hadap kita bawa ke Nabi, bawa ke rumah kuitannya aja sudah dulu. Bawa kuitannya parah garingnya. Nah, disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sa'alabah sudah tetamu, tapi garing orangnya. Dibawa ke sini kah, Sidin Umar? Jangan, aku yang ke sana. Nah, ini. Barang siapa cinta dengan Rasulullah di padang mahsyar, Nabi yang mencari cinta. Amun kita mencari Nabi, kada sanggup. Manusianya sembunyikan. Bekajal, kada kawa. Lagi awak halus, kayak kita keluar Indonesia, halus, takapit. Di Makkah juga takapit. Ya Allah, apalagi padang mahsyar. Men melihat kita melihat cahaya Nabi itu luas, tapi kita kada kawa memerangi. Tapi kalau Nabi yang mendatangi pasti sampai. Men kita mendatangi kada sampai. Siapa kena yang didatangi Nabi? Sejarah mencatat orang yang mencintai Nabi Muhammad pasti didatangi Nabi. Nah, kalau Nabi datangi sedikit lagi lah. Nabi datangi sampai ke rumah. Nabi katuku sa'alabah. Belum apa-apa, ulang minta ampun segala macam-macam masih menyambat kayak garing di kehan. Lama, bayar sa'alabah. Kenapa garang? Kesalahan nyawa. Yang nyawa anggap salah, dikisahkan sa'alabah. Nah, makanya itu aja sa'alabah. Ujar Nabi kita Muhammad nih, ada apaan itu? Ada apa? Sini aja, ujar Nabi. Nah. Diangkat Nabi, apalah sa'alabah nih, dirabahkan Nabi di pangkuan Sidin. Umur 14 tahun. Tapi sa'alabah nih merasa ada pantas digulingkan ngapalannya ke bawah. Ya, Nabi kenapa digulingkan? Ada pantas ulun. Nabi tarik pulang. Nabi asuh pulang. Ada hakun pulang. Ulun ini kepala berdosa. Banyak dosa. Ada hakun pulang. Ada pantas. Ada pantas. Ada di pangkuan pian wahai Rasulullah. Nah, imbah imbah tu. Aini hadinah ujar Nabi. Nyawa hendak menapa. Ulun pertama hendak minta ampunan Allah. Yang kedua, ulun handak lawan pian tak kumpul. Kena kada mudah pisah lawan pian. Nah, jadi Nabi keduanya dikabulkan wahai sa'alabah.
Keduanya juga pulang kaki, bang, meninggal saja. Sebelum meninggal, sempat Nabi kita Muhammad mentalkinkan. Nah, kenapa sempat? Salabah ini berkandar, dia salabah rasa ada samud di antara kulit dan dagingku berjalan. Ada berjalan di antara kulit dan dagingku seperti samud. Ujar Nabi, harap meninggal. Wahai salabah, itu ciri barat meninggal. Mungkin itu nyawa ucapakan. La ilaha illallah. Bah, la ilaha illallah. Meninggal salabah. Nah, pertanyaannya, siapa yang memandikan Salabah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengkapani? Nabi kita Muhammad. Siapa yang membawa turun kalian lahat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Salabah yang umurnya 14 tahun, cintanya luar biasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutin aja cinta, membujurakan cinta lawan Nabi. Nah, kayak apa caranya? Simpel aja. Setiap kita beribadah yang Allah mewajibkan kita melaksanakan ibadah tersebut, jangan kada ingat mangganang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sampai di situ. Sadah kalau mohon maaf. Acara kita sambung kepada penasihatlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.